di pasta. Kita sendiri guys, kita sendiri. Ini aku guys. Ini bosnya sendiri yang ganti. Pertama-tama kita buka ini yang bosnya sama aja. Terus kita sudah buka semua. Kita buka ya. Kita pertama jago ini lepas. Jago. Baterai. Melepas baterai ya. Melepas baterai. Lalu ini layarnya dilepas, ini bautnya, ini powerbanknya dilepas semua ya. Ini dibersihkan. Semuanya dibersihkan, fan-nya juga dibersihkan ya. Semuanya dibersihkan ini. Dibersihkan. Ini yang ada di sini ini dibersihkan juga ya semuanya ya. Sampai bersih nanti dikasih pasta lagi. Gampang kok kalau cara apa itu? Kasih pasta lagi. Nah, kalau nggak mau ribet, dibawa aja ke juara komputer sini ya guys ya. Nah, yang bersih-bersihkan gini aja kok. Sudah. Nah, pastanya ini mereknya Greenwood. Greenwood ya. Greenwood ada ini. Nah, Greenwood es. Kita tinggal ngasih ya. Dan nanti tinggal dua. Guys, aku. Cukup dikit aja. Terus kalau sama ini dikit ya. Nanti dia sudah meluber sendiri. Enggak perlu banyak-banyak. kita kasih apa? Kita kasih pasta ya. Jadi banyak pasta. Ini kata untuk ini ya. Pen. Ya. Bisa sok. Kita bawa dulu pennya ini. Kita tancapkan soketnya ya. Ini soketnya fan, ini LCD. Gini ya, posisinya gini ya. Ini lanjut gini. Ini masuk dulu. Di situ tinggal ngepasin bautnya ini. Jangan dirapin dulu, nunggu semua terpasang bautnya ini. Sudah mantap semua, baru kita rapetin ini ya. Sudah lancapin soket LCD. Jangan lupa baterainya tancepin. Sudah ya, kita coba dulu. Nah ini kalau ada yang kotor kita lapin lagi, tapi ini sudah bersih semua ya, sudah bersih semua. Kita pasang lagi casingnya ya. Ada yang pecah, jadi kita nyala banget. Obengnya beda sendiri ya, kayak obeng bimbing, obeng bintang ini ya. Lancar.
ini kuncinya kita lepas karena tadi ininya apa itu cah dikit, jadi nggak pakai kunci ini ya, kunci baut, klem baut ini klem. Pasang semua, nanti kita coba ya. Tapi serinya nggak kelihatan ya sudah ya. Serinya sudah nggak kelihatan, tapi kayaknya ini IP3. Jadi kinerjanya dia semakin apa ya, semakin ringan karena kotorannya sudah dibersihkan semua sama pasta prosesornya. Tadi pertama itu kering itu yang bikin laptop panas. Nah, sekarang sudah performanya sudah jauh lebih enak lah, cek untuk menampilkan folder-foldernya jauh lebih cepat. Ini kuncinya ganti pasta ini ya guys, kawan-kawan. Jadi kalau laptopnya panas, pastanya diganti aja biar performanya lebih bagus. Kan bawahnya tadi sudah bersih kan ya, maksudnya dia sendiri loh. Terus nanti ganti dia yang punya laptopnya ini ya guys. Masnya ini dari Gresik ya, terima kasih ya mas ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.